arti seorang ayah dan ibu bagi kita. Kesedihan pastinya dirasakan seseorang ketika sudah ditinggal orang tua selamanya, apalagi jika melihat orang di sekitarnya masih mempunyai ayah dan ibu yang senantiasa menjaga. Kehilangan orang tua tercinta menjadi momen yang paling berat bagi setiap orang. Kehilangan orang yang paling dicintai terkadang membuat seseorang putus asa dalam hidup. Untuk bisa melalui hari-hari tanpa kehadiran ayah dan ibu bukan perkara yang mudah. Ada kesedihan yang hadir saat mengingat sosok ayah dan ibu. Kedua orang tua memegang peranan dalam tumbuh kembangnya seseorang. Namun, tidak semua orang bisa merasakan kasih sayang keduanya karena sudah ditinggal untuk selama-lamanya. Kendati demikian, hidup harus terus berjalan dan kita tidak boleh larut dalam kesedihan. Kita hanya dan bisa mendoakan ketenangan dan kedamaian orang tua kita di alam sana jika di antara kita sudah ditinggalkan kedua orang tuanya. Saat terindah adalah bisa berkumpul dan bercanda tawa dengan ayah dan ibu. Namun, saat ini jika di antara kita ada yang sudah ditinggalkan oleh kedua orang tua kita, maka hanya bisa bertemu dengan ayah dan ibu kita melalui doa dan mimpi. Kebaikan seorang ayah lebih tinggi dari gunung dan kebaikan seorang ibu lebih dalam dari lautan. Ayah dan ibu itu layaknya pelita sebagai penerang hidup. Ibarat cahaya lilin yang selalu setia menerangi setiap sudut jalan dan sebagai semangat yang menjadi motivasi untuk tetap kuat dan terus melangkah maju. Sahabat, kita pasti tahu bahwa kedua orang tua kita betapa sulitnya merawat, menjaga, membesarkan juga mendidik kakak dan adik-adik kita hingga dewasa saat itu. Betapa mulia dan sangat ikhlasnya hati mereka menghabiskan semua pikiran, tenaga dan waktunya demi kita semuanya saat itu. Dan sekarang baru kita sadari betapa beratnya jadi seorang ayah ataupun ibu ketika di antara kita sekarang sudah menjadi ayah atau ibu dari anak-anak kita. Thank you.
Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku dan tempatkan mereka di antara kasih-Mu. Ya Allah, haramkan wajah ayah dan ibuku dari disambar oleh api neraka. Karuniakan buatnya surga tanpa hisab. Ayah, terima kasih telah menjadi orang yang berhenti menggandeng tanganku dan mengawasi langkahku di saat yang tepat. Ayah adalah sosok yang akan lebih sedih dan terluka saat dia tahu kamu sedang bersedih. Dalam hidup, kami sangat mencintaimu. Dalam kematian, kami masih mencintaimu. Dalam hati kami, ibu memiliki tempat istimewa. Tidak ada orang lain yang akan menggantikannya. Sahabatku yang masih mempunyai kedua orang tua saat ini, jangan pernah mengabaikan keadaan ayah dan ibumu ketika mereka masih ada. Karena ketika mereka sudah tidak ada, kamu akan merasakan sepinya hari-harimu tanpa mereka. Mereka menyerahkan semuanya dalam hidupmu, hingga kamu bisa jadi seperti sekarang ini. Ayah ibumu ibarat cahaya lilin yang selalu setia menerangi setiap sudut jalan dan sebagai semangat yang menjadi motivasi tetap kuat untuk terus maju.